Oke, Aisyah, balik lagi sama gue, Astrid Host Magang, di channel velg terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Ini gue lagi ada di studionya HSR Wheel dan udah ada beberapa velg nih yang udah pada datang lagi. Beberapa modelnya model restock semuanya nih. Tapi ada yang gue baru lihat dan belum pernah gue unboxing nih. Langsung aja, ini dia velg. Nah, ini dia velg yang udah kita restock nih. Ini adalah HSR Revo. Dia ini spesifikasinya di ring 14, lebarnya itu 6 dengan offsetnya 35. Dan dia ini double PCD ya, di 400 dan 414. Oke. Kalau untuk desainnya ya udah jelas lah ya, udah berkali-kali kita restock, bahkan dari berbagai ukuran juga kita restock. Dan memang masih banyak yang suka model-model palang begini ya. Palangnya semi penuh gitu, jadi masih ada sirkulasi udaranya, tapi nggak terlalu yang jarang-jarang banget. Untuk ring 14 ini, kalau misalnya kalian ring bawaannya itu 14 juga ya, berarti kalian cuma ganti velgnya doang tuh, bannya masih bisa dipakai. Kayak mungkin untuk mobil ring 14 ya, Brio kalian masih bisa pakai tuh ban bawaannya ya, ring 14-nya. Terus apalagi Ignis juga ring 14 bisa pakai ban bawaannya lagi. Pokoknya kalau misalnya mobil kalian itu PCD-nya 400 atau 414 dan ring 14, berarti kalian masih bisa pakai ban bawaan kalian. Misalnya kalian baru beli nih ban bawaannya, ban kalian baru beli, anggaplah mungkin sebulan atau dua bulan, masih bagus gitu ya, kembangannya masih banyak, pengen dipakai lagi, nah ini bisa ya, di ring 14 HSR Revo. Oke deh, kita coba lihat lagi yuk velg selanjutnya. Ini adalah HSR Rostock. Dan ini yang datang itu di ring 19, lebarnya belang depan itu 8,5, belakangnya 9,5 dengan offsetnya rata 35. Jadi harusnya ya, kalau misalnya offsetnya rata itu yang bagian belakangnya harusnya bisa rata body, karena sama sama yang depan ya. Dan ini PCD-nya itu PCD 5112. Ya, PCD-nya itu dia di 5x112. Jadi ini untuk mobil-mobil Mercy. Ya, pokoknya mobil-mobil dengan PCD 5x112. Nih dia, apalagi ring 19 kan, ring-ring nanggung tuh. Yang biasanya justru orang-orang pada nyari. Karena kalau naik ke ring 20 mungkin terlalu besar, tapi kalau misalnya ke 18 terlalu kecil. Jadi nyarinya yang nanggung di ring 19. Dan kalau ini modelnya juga dia palangnya full ya, dan ini nggak kepotong nih. Jadi kan ini palang polisnya tuh ada dua, tapi di tengahnya ini nggak bolong sampai ujung, jadi ada palang juga, ada palangnya juga. Untuk warnanya dia ini grey polish, greynya bukan grey yang matte, bukan yang ada bulir-bulirnya, tapi yang modelnya mengkilap. Untuk polisnya juga polis halus ya. Dan kalau melihat desainnya sebenarnya ya, ini emang udah desain-desain yang sering ada di velg-velg Mercy gitu ya. Jadi model palang sampai penuh, sampai ujung, terus simple, gak yang terlalu heboh modelnya. Kalau menurut kalian gimana nih HSR Rostock? Kita coba lihat lagi yuk velg selanjutnya. Selanjutnya ini adalah HSR Yumei. Nih dia itu yang datang spesifikasinya di ring 16, lebarnya itu 7, offsetnya 40. Dan seperti yang kalian lihat, desainnya sebenarnya ini balik lagi sih, sebenarnya gue juga udah pernah ngomong nih di desain ini ya. Nih komentar gue terlalu rame sih. Cuman ini di restock loh, berarti kan
banyak peminatnya, makanya kita restock lagi. Wow juga sih. Dia model-model palangnya juga termasuk yang jarang ya, jadi banyak rongganya untuk sirkulasi udah. Untuk sirkulasi udaranya juga bagus banget karena masih luas banget nih jarak palang-palangnya. Dan dia termasuk yang gampang dibersihin ya, karena nggak terlalu banyak groove-groove-nya, terus curving-curvingnya juga nggak terlalu banyak. Jadi benar-benar cuman ya udah ini doang nih, sekitar palang ini doang, sama nih ada lipsnya sedikit, sama mungkin bagian dalamnya dop-dopnya nih. Dia ini double PCD di 400 dan 414 ya. Mungkin ini kayak untuk 16 ya, sebentar. 16 mobil jazz juga lucu sih kalau pakai ini, kayaknya racing banget gitu ya. Tapi mobilio juga seru sih. Ya pokoknya menurut kalian bagusan yang mana nih? Pakai HSR Yume ini ya. Warnanya grey. Oh ya, belum dibahas warnanya ya. Dia ini warnanya grey, tapi kalau kasat mata kelihatannya itu grey-nya grey yang bulir, yang matte. Tapi kalau dipegang enggak, dia grey-nya yang halus. Model finishing-nya finishing yang halus, tapi dia enggak mengkilap grey-nya. Jadi dia matte, tapi enggak dop ya. Kalau dop kan benar-benar medok banget tuh grey-nya. Kalau ini enggak, dia cuman matte doang. Jadi enggak mengkilap. Lucu sih. Cuman ini aja nih terlalu heboh. Oke deh. Langsung next yuk, kita lihat lagi velg selanjutnya. Selanjutnya ini gila, gue kangen banget sih sama ini. Dia ini HSR Anambas. Dan yang datang ini yang kita restock ini ada di ring 15, lebarnya belang. Depan 7, belakang 8,5. Offsetnya 35 dan 25 di bagian belakang. Dia tuh modelnya model palang, tapi penuh. Palang limanya penuh. Kayak bintang gitu jadinya. Kan? Terus dia ada groove-nya doang nih di sini. Kalau menurut Mas Aldi ini untuk jalur air katanya. Nih ya. Dan yang gua suka ini sama Anambas ini salah satunya kenapa? Karena dia ada rivet-rivetnya, ada pemanisnya. Jadi kalau misalnya dipasang di mobil kelihatannya bling-bling banget gitu. Ditambah lagi ada lipsnya juga. Jadi dia model-model yang celong gitu. Keren sih sebenarnya ya. Cuman kalau Anambas ini tuh karena dia lipsnya termasuk yang lumayan lebar ya. Jadi seujung jari sini nih lipsnya. Mungkin berapa senti ini ya? 10 ada kali ya? Ya sekitar mungkin 8 sampai 10 senti lah. Jadi kalau misalnya kalian pakai inban, ini tuh pakai paling rawan banget jadinya kalau misalnya kena trotoar gitu ya. Karena lipsnya termasuk lebar nih. Rawan lecet. Terus ini kan dia polish. Jadi kalau misalnya kotor sedikit tuh aduh, sayang banget gitu rasanya. Ya. Tapi ini kalau kita lihat desainnya juga ya, dia tuh sebenarnya kayak palangnya tuh palang nempel. Kayak model palang tupis sebenarnya ya. Ini nih si model desain palangnya. Tapi sebenarnya bukan, ini dia one piece. Jadi langsung ini tuh cuman benar-benar pemanis doang, enggak ada pengikat apapun ke si barrelnya ini. Oke deh. Nih ya, yang udah pada nungguin HSR Anambas, langsung aja sikat nih. Kok masih punya satu velg terakhir. Ini dia velgnya. Oke, ini dia velg terakhir. Ini adalah HSR Benawa. Dan ini yang datang itu di ring 15, lebarnya itu 6,5, offsetnya 42 rata. Jadi ini salah satu model terbaru ya yang kita punya nih. Dia model palangnya tuh berakar banget ya. Saling ngait semuanya. Terus modelnya juga penuh, palangnya penuh banget. Tapi kekurangannya adalah dia susah dibersihin. Karena apa, banyak banget nih sela-selanya nih. PR banget kalau ngebersihin. Tapi kalau ngelihat desainnya sih keren sih. Dan dia
ada beberapa warna ya, ada yang hitamnya juga, terus ada yang ada list merahnya juga, macam-macam nih pilihan warnanya. Dan ini udah tersebar di seluruh toko HSR Wheel. Oke. Ini modelnya itu yang grey polish. Dia model warnanya itu bukan yang model mengkilap ya, jadi yang matte, semi matte grey, terus polishnya juga gak terlalu mengkilap, tapi jadi manis aja gitu buat di velg ini. Terus dia ada apa nih namanya, bukan emboss ya, kalau emboss timbul ya, ini tuh kayak ada di grafir gitu tulisan HSR-nya. Terus dia model dopnya dop yang rata juga, dan dia double PCD di 400 dan 414. Ini kalau ngeliat belakangnya sebenarnya lucu juga nih. Dia model belakangnya biasanya kan polos ya. Cuman kalau dia ada ininya di CNC juga tuh. Jadi kayak model-model begini. Tapi overall ini keren sih. Buat yang suka model-model velg dengan palang penuh, ini salah satu rekomendasi. Cuman ya kekurangannya itu tadi, dia susah dibersihin ya. Dan ringnya ring kecil, tapi kayaknya ring besarnya juga ada nih. Oke deh. Ya, semua velg-velg yang tadi udah gue kasih tahu ke kalian itu udah bisa kalian dapetin di seluruh dealer resminya HSR Wheel. Kalian tinggal datang aja. Buat yang mau fitting juga boleh, fitting itu gratis. Dan bukan karena ada yang artis atau yang ada selebritis, ada YouTuber dan lain sebagainya, enggak. Tapi kalian bisa fitting juga, jadi enggak mandang siapapun, semuanya boleh fitting. Mau 1, 2, 3 atau semuanya tuh yang ada di toko kalian fittingin juga boleh, monggo silahkan. Oke, kalau misalnya ketemu velg yang kalian suka ya tinggal bayar ke kasir. Kalau misalnya enggak ketemu juga boleh pulang, enggak masalah. Mantap banget kan, cuma di HSR yang kayak gitu tuh. Oke, oh ya, jangan lupa kita akan bagiin 2 set velg karena kita sudah alhamdulillah mencapai 100.000 subscriber ya. Terima kasih buat kalian semuanya juga. Dan kalian tinggal komen aja sesuai dengan isi konten videonya. Mungkin di antara velg-velg ini ada yang kalian suka, bisa langsung tulis aja di kolom komentar. Sekian dulu video kali ini, jangan lupa di like, komen dan juga di subscribe yang belum pada subscribe. Gue Astrid Hosmaga undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa, ingat velg, ingat HSR.